Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa Hadirin yang dimuliakan Allah Suatu ketika Imam Syaqiq al balchi Minta izin kepada gurunya Ibrahim bin Adham Untuk melakukan perjalanan dagang Bersama kafilah yang akan berangkat, maka Ibrahim bin Adham pun mengizinkan. Di hari kedua, ternyata Syakir al balhi sudah hadir lagi di majelisnya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham kaget, lalu bertanya, "Wahai Syakir, bukankah engkau pergi untuk berdagang?" Kata Syakir al balhi saya melihat satu kondisi, satu keadaan di tengah perjalanan yang membuat saya pulang. Apa itu? Saya melihat kata Syarikat Balke, ada seekor burung yang kakinya patah, sayap, sayapnya patah, matanya buta. Saya berpikir, bagaimana cara makhluk ini mendapatkan rezeki? Bagaimana cara dia hidup? Bagaimana dia mendapatkan makanan? Lalu, tidak berapa lama kemudian, saya melihat ada seekor bulung, burung yang lain membawa seekor cacing di mulutnya. Kemudian, dia menyuapkan kepada burung yang buta ini. Saya pun berpikir, kalau makhluk yang tidak berdaya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin rezekinya. Apalagi saya manusia yang lengkap dengan semua panca indera seperti ini, pastilah Allah akan lebih bisa menjamin rezeki saya. Ibrahim bin Adham tersenyum lalu berkata, Wahai syaqiq, kenapa engkau ridho memilih menjadi burung yang buta daripada memilih menjadi burung yang datang membawa makanan untuk temannya? Kaget dengan perkataan Imam. Ibrahim bin Adham ini Dia pun segera berdiri lalu berkata Terima kasih wahai guruku Terima kasih Ustadz... Saya akan kembali menyusul ke dagang Untuk berdagang Berangkat bersama mereka Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Tafakkur Berfikir tentang ciptaan Allah Ini adalah Satu amalan yang sangat penting Imam Ibnul Jauzi pernah berkata Ta'ammaltu ala nas adat Saya merenungkan tentang sebagian ibadah orang-orang banyak Saya mendapatkan ternyata banyak ibadah yang berubah menjadi adat dan kebiasaan dan tidak bernilai ibadah lagi. Beliau mencontohkan ungkapan subhanallah yang hanya diungkapkan oleh lisan sangat jauh berbeda dengan ungkapan seorang yang mengiringi tafak mengiringi ibadahnya itu dengan tafakur setelah dia menyaksikan alam semesta setelah dia menyaksikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala lalu terucap dari bibirnya subhanallah sungguh kata subhanallah yang terlahir setelah tafakur seperti ini sangat jauh nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaqiq al-Balqi berkata, "Al-mu'minu mashghulun bi khoslataini." Seorang mukmin selalu sibuk dengan dua hal, al-i'tibar wa mengambil pelajaran dan bertafakur. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan min ajalli a'malil qalbi wa anfa'iha lahu at-tafakkur di antara ibadah hati yang paling mulia dan paling bermanfaat adalah tafakkur merenung tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala fattafakkur huwa alladhi yanqulu min mautil ghaflah ila hayatil yaqdhah tafakkur Itulah yang membawa seseorang berpindah dari matinya, dari kelalaian daripada daripada dari kelalaian menuju kepada kesadaran jiwa. Wa min maradhi syahwah ila shifail inabah. Daripada sakit syahwat kepada kesembuhan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min amradis syubhat ila bardin wasal jisurur daripada penyakit syubhat kepada bahagia dari kepada kebahagiaan hati. Sufyan Al-Thawri suatu ketika dia bertafakur melihat langit melihat penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhirnya dia pun tidak sadarkan diri. Ummu Darda pernah ditanya ayu ibadati abid darda aktar ibadah apa yang paling banyak dilakukan oleh Abu Darda faqalat at tafakkur tafakkur dan sesungguhnya tanda orang yang berakal adalah orang yang selalu berpikir yang selalu menyibukkan diri dengan memperhatikan lalu berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala Inna fi wal, layli wal -nahar. La li ulil albab Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam al albab adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal alladzina yaitu yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala saat berdiri wa saat duduk wa junubihim saat berbaring wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi lalu mereka pun berkata rabbana wahai rabb kami ma khalaqta hadza batila engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia subhanak maha suci engkau lalu pada akhirnya Hasil dari tafakur ini, apa semakin membuat dia takut kepada Allah, semakin dia yakin kepada kekuasaan Allah, lalu mengantarkan dia untuk berharap fakina, azab, benar, hindarkanlah kami dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita ahli tafakur. Allah menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat kepadanya, semakin sadar dengan kekuasaannya, semakin yakin dengan hari akhirat dan semakin percaya dengan janji-janjinya dengan tafakkur melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Demikian hadanallahu wa iyyakum majma'in wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.